Tuh bos, lagi mau dilihatkan hasilnya tuh. Hasilnya bos tuh dua, tiga. Ini dapat tiga. Ini namanya ikan blendem, saudara. Nah, ikan blendem itu. Atau ikan biru. Iya. Ikan blendem tuh dapat tiga. Bandengnya dapat berapa bandeng? Lah anak dapat dua. Anak dapat dua. Bandeng dapat berapa? Satu, dua, empat. Empat. Enam, tujuh. Tujuh bandeng. Udangnya satu, dua, tiga, empat. Udang mana udangnya? Kayak apa? Tuh. Oh, udangnya. Lumayan kan? Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Cupen. Kita mau coba, masih menunggu di lokasi. Mudah-mudahan nanti habis maghrib ada ikan yang mau tersangkut di jari. Jari kita pulangnya bisa memperoleh ikan buat dibakar buat lauk makan. Suasana sudah gelap bosku, sudah gelap, cuman nggak ada tanda-tanda ikan nyangkut di jaring lagi bosku. Tuh, nah itu Mas Jun lagi mengangkat jaring untuk pindah ke lokasi sebelah barat. Mas Junet lagi ngucali ular kadut yang menyangkut di jaring. Dapatnya ular kadut. Ular kadut apa ini, magnet? Iwa, bukan ular kadut. Tuh Mas Jun dapat ikan bandeng, lumayan buat dibakar pulang nanti, soalnya di rumah sudah ada persiapan nasi. Jadi begitu pulang nanti bakar ikan. Mas Junya sudah mulai memasang jaring bosku. Jaringnya sudah dipasang. Mudah-mudahan di lokasi sini ada ikannya. Katanya sih di lokasi sini menurut pemancing itu ikannya banyak. Makanya Mas Jun bergegas untuk pindah ke lokasi sini. Nah ini jalannya pun tergenang oleh air bos. Gak kemungkinan ikan dari tambak pada keluar lah. Motor wong panan. Pas buahin aja, pas buat. Tuh ada kambing di sana tuh, kambing. Kambing warga kampung yang gak sempat diambil sama pemiliknya soalnya keburu airnya meluap mengenangi jalan lah. Jadi kemungkinan sang pemilik enggan untuk mencari kambing. Nah di sini kambing pun aman bosku. Nggak ada yang ngambil sih.
belayar. Nah, mas, itu Mas Junnya sudah selesai katakan menjaring ikan. Belayar itu seperti perahu layar, coba. Iwak apa kowe, Jun? Ikan belayar. Ikan belayar, Bos. Oh, ikan belayar lagi dilepas. Dapat banyak enggak hari ini, Mas Jun? Lumayan buat poporan. Oh, lumayan buat poporan. Dapat berapa hari ini, Mas Jun? Iya, dapat 3 sih. Coba di uta. Ayah apa biar penonton tahu. Tuh, Bos, lagi mau dilihatkan hasilnya tuh. Hasilnya, Bos. Seperti cacing, Bos. Seperti cacing. Enggak apa-apa lah, yang penting hasil. Satu, dua, tiga. Ini dapat 3. Ini namanya ikan blendem, Saudara. Oh, ikan blendem itu. Atau ikan biru. Iya. Ikan blendem itu dapat 3. Bandengnya dapat berapa, bandeng? Lah, anak dapat 2. Anak dapat 2, bandeng dapat berapa? 1 2 4. 4. 6 7. 7 bandeng. Udangnya 1 2 3 4. Udang mana udangnya, kayak apa? Tuh. Oh, udangnya. Lumayan kan? Udangnya. Cukup lumayan nih ikan kemadarnya nih yang satu ekor nih dapat 1 ton. Iya. Nih ikan boso putih nih yang orang apa namanya? Berkeluarga lalu enggak dapetin anak-anak nih harusnya makan ikan boso putih ya. Itu mitos. Ini jangan lupa. Baik yang ada di Korea, Taiwan, Singapura, atau di Saudi Arabia, panteng terus ya. Like, subscribe, yaitu Fajar Juber. Salam dari Wong Jun. Oke, Bos, malam ini kita sampai di sini, Bosku, karena waktunya sudah mulai larut malam dan Mas Jun sendiri sudah capek dan kedinginan. Jadi kita mau pulang, Bosku.